Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki saya buru teko rek, ya Allah teko Jember. Mereni iki pirang jam sih? Aku mau budal sekitar jam luruan. Niki jam setengah papat, jam setengah. Soalnya aku santai sih. Karena aku megilan gawa beras bareng. Iki dikei beras, dikei apa meneh iki? Kacang. Dikei kacang biasa nek. Nek moro tuwa iku ngono jenenge rek. Ono wae sing digawakno. Saiki apa mbukae iki? Swen. Nah. Iki rek digawakno. Iki kacang. Oke, mari kacang. Beras 15 kilo. Terus iki aku mau kan katanya mulai jam loro. Ngenteni mak iku sik suwe, ternyata dhewe iku nang warung. Yo tuku sayur sop-sopan. Sayur sop-sopan maneh. Tempe. Apa lagi deh? Terong. Terong mana? Terus apa ini? Tomat. Ya Allah, jangan tomat. Apa mana ini? Tempe. Dia kayak terasi. Biasa. Nah kan, terasi ya ambu ini. Perjalanan saya jam setengah itu melelahkan rek. Pokoknya buluku ini sampai lorong ngono lho. Ya wis alhamdulillah selamat. Cuman mau rek ono tragedi apa jenenge? Mobil kan toko kulon kan iring-iringan akeh. Ning arepe ku wong wedok-wedok. Dadi mobil iku wis ora iring-iringan ning arepe ono sepedaku kok bernyale pae dalani cilik. Dadi arek wedok-wedok sing arepe ku sampai metu embong. Wis megilan pokoke wis alhamdulillah selamat ndak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya wis ngene kula rek, kadang supir-supir iku sak karepe dhewe. Kono nyusu-nyusu tapi ndak mikir keselamatan wong, dadi aku megilan ngono. Ale anak pinter. Ale anak pinter. Iki saya pas ketemu cinta nih ngembong rek, mulai teko pengajian, cek lah mbak. Tangan aku amputrasi. Mulai pengajian, tapi tak goceng bisa. Woi kok, sari manis bubuk. Sari manis bubuk. Lah, iki es kurek, iki aku gawe es mau. Iki ceritanya saat iki ku mati listrik rek. Tadi ini ledeh ngene ya Allah ya Rabbi. Nek ning Lumajang iki pokoke wis keseringan mati listrik, mbuh apa? Ora kuat mbayar. Lah iki bedane iku nek karo es tungtung sing tak tuku ning Jember mau. Asline luwih enak iki, luwih lembut iki. Iki mek modale mek tepung ngambek gula banyu umep ambek rasa-rasa ngono rek ngono tok padahal simpel. Awak dhewe sing mangan yo ndak pilek, rasane enak mantep pokoknya. Delen yo kan jan lembut. Iki ana roti ini tambah enak. Warak nyunyut rek ya Allah. Pokoknya ini Lumajang gini ki ya boyo. Terutama ini kawasanku, tidak cocok usaha es, tidak cocok. Ini pas masih listrik ini ki bukannya untung malah rugi.
Mbok paling ono di ono sing dibenekno paling. Iku ini kayu abu. Nindi. Ning sekolahan jadi ini. Ono kayu ambruk ning sekolahan. Sekolahan ini. Mbok ngerti yang mau. Mbok ngetok kayu paling. Enggak, angin gede aku mau mah. Angin gede. Mau rak yo, aku ndelok Semeru teko Jember ku ya Allah jan. Jelasnya teko nggon ku kan karena dataran tinggi dadi ndak begitu ketok nek ning Jember kan dataran rendah. Jadi ku etok dadi sing cek longsoran ku jan ombo teko kene ketok ombo apa meneh ning kono paling hektar-hektaran niku. Ya Allah. Hai. Ya wis rek, Pangeran pamit undur diri dulu. Payah kesel. Iki cinta wis mulai lengket ngganggu wae. Aja lali subscribe-mu, like-mu, komen-mu terus di-share nang dulur-dulur, kanca-kanca, tangga-tangga sapa wae insyaallah bermanfaat video iki. Dadi subscribe-mu kok rek tanggap sedekah bakalan dibalas dengan 70 kali lipat sing dikai teko Gusti Allah. Insyaallah ya. Melalui perantara sapa wae. Yo wis Pangeran pamit undur diri, aku Yusuf Lope. Love banget.